Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J, sempat dicecar soal bukti keberadaan mafia judi yang menyuplai dana ke oknum petinggi Polri. Menurutnya, informasi terkait keterlibatan mafia membacking oknum polisi ia dapat dari intelijen. Hal ini disampaikan Kamarudin dalam program Aiman di Kompas TV. Dikutip dari tribunwow.com, Kamarudin semula mengatakan bahwa citra dan martabat Polri kini telah rusak karena adanya mafia di internal Polri. Mafia-mafia tersebut dikatakannya rajin menyetor dana ke oknum polisi. Setelah memaparkan soal dampak keterlibatan mafia di tubuh Polri, Aiman mencecar Kamarudin soal data. Kamarudin menyebutkan bahwa dirinya mendapat informasi tersebut dari intelijen. Meski begitu, Kamarudin tak merinci lebih detail siapa sosok intelijen yang memberikan informasi kepadanya. Namun, ia memastikan data yang ia terima benar. Ia pun mengaku sudah mengonfirmasi terkait informasi yang ia terima. Terungkap dugaan aliran dana dari jaringan mafia judi online yang diduga berkaitan dengan Verdi Sambo. Jaringan yang dikenal dengan nama Konsorsium 303 itu diduga banyak menyuplai dana ke oknum polisi. Di antaranya adalah mereka yang telah menerima sanksi dan hendak menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!